3 tahun telah kita lewati bersama. Rasanya seperti baru kemarin kita bertemu. Katanya, masa SMA adalah masa di mana kita mengenal arti sebuah persahabatan dan cinta. Waktu yang begitu singkat untuk kita lupakan. Begitu banyak kenangan yang perlu kita kenal. Maaf, mungkin selama ini di antara kita pernah ada konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun, hal itulah yang membuat kita semakin akrab dan akan kita lupakan. Kita sering tertawa bersama, gila bersama, bahagia dan sedih bersama. Dan kini, kita akan berpisah karena tujuan masing-masing yang harus kita capai. Kita pernah tugas kita berpisah. Bukan hanya tentang jarak dan waktu, hingga terucap, jangan tinggalkan aku. Bukan hanya aku, tapi kita. Sahabat, sekarang kita akan berpisah. Semoga sampai saat nanti, kita tidak akan pernah melupakan masa SMA ini. Kita dipertemukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan. Ingatlah hari ini dengan kenyamanan. Meski waktu berlalu kita kan tetap abad. Bahkan lagi pun tahu kita akan selalu cerita kisah kita di masa esok. Cerita cinta kita waktu di bangku sekolah. Mungkin cerita ini akan berakhir di sini, tapi kisah ini akan selalu dihat. Karena kalian berarti istimewa di hati. Samanya rasa ini bahkan hingga tua. Bahkan meski nanti kita telah hidup masing-masing. Ingatlah hari ini kisah di sekolah ini ya. So don't worry and just be happy. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berhati, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hati ini. Kamu
guru kami. Terima kasih atas jasa membimbing kami dengan begitu, saudara. Terima kasih atas semangat dan tekadmu yang tak pernah lelah dalam membimbing kami. Namun, sekarang saatnya kami tetap memegang teguh bimbingan untuk kami bawa ke alam semesta yang katanya bukan alam semesta yang baik. Bukan hanya Bapak Ibu Guru, kami ada hingga detik ini semua karena peran orang tua. Mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Perjuangan orang tua dimulai dari melahirkan kami ke dunia, merawat, mendidik kami hingga akhirnya kami beranjak dewasa. Pengorbanan dan perjuangan mereka tak ternilai harganya dan tak tergantikan. Saya dengar
seluruh peserta didik kelas 12 untuk melanjutkan hidup ke depannya lebih serapat lagi dalam kehidupan, dan tentunya untuk melanjutkan kehidupan itu juga tetap memerlukan doa restu dari mama dan juga papa tercinta.